ingat ya, yes ya. Ini adalah waktu cucu saya lahir 8 tahun yang lalu, dia di lapas. Dia dengar cucu saya lahir, dia bikin ini, hasil kerajinan tangan dia sendiri nih, di lapas ini. Dia serahkan. Nah, ini putri saya nih, entah dia dengar dia keluar, datang ke sini tadi, dia bawa ini. Oh, apa itu? Saya bilang, yang dulu dikasih Jessica, saya mau ketemu dia, bilang terima kasih katanya. Ini. Nah, begitulah dia berlaku dia di lapas. Sampai bikin begini. Dan banyak yang bisa diajarinya di sana, buku-buku seperti ini. Ya. Ini katanya apa nih, Jessica? Iya, pada saat itu teman-teman saya yang di lapas bikin kerajinan tangan seperti ini, jadi saya berniat untuk belajar. Kebetulan waktu cucunya baru lahir, jadi saya berniat untuk memberikan sesuatu karena keterbatasan yang saya punya. Jadi ya, saya bikinlah sesuatu yang handmade, yang lebih meaningful untuk cucunya. Jadi hasil tangan karya ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.